Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula panti asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang ini tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Tidak lupa selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di aula panti asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang dalam rangka acara Grand Launching Herbal Moon Network Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang. Hadirin yang kami hormati, tentunya rangkaian acara pada malam hari ini bisa terlaksana berkat kerjasamanya antara Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang bersama tim Herbal Moon Network. Pertama-tama tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang terhormat yang telah hadir di aula ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Jumari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibunda Hajah Nidaul Hasanah selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Magelang. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibunda Hajah Jauharatun selaku Ketua Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Zainuddin selaku Manajemen Herbal Moon Network dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Hana Usyarah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن Innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram Rabbana liyukimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzukuhum minat thamarati la'allahum yashkurun Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi
al-ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi wahamli 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Rangkaian acara berikutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan presentasi mengenai Herbal Moon Network oleh beliau Ustadz Zainuddin selaku manajemen Herbal Moon Network. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Jumari selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Yang kami hormati Ibu Nida selaku pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Magelang. Yang kami hormati pula Ibu Hajah Jauharotun selaku ketua dari Panti Asuhan Yatim Aisyah Putri daerah Kabupaten Magelang. Serta yang kami hormati pula bapak-bapak dari pimpinan cabang maupun ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah, telah memberikan kita berupa kesehatan, terbukti pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di aula panti asuhan yatim Aisyah daerah Kabupaten Magelang ini dengan tanpa halangan suatu apa. Salawat, salam, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan tentunya kepada seluruh para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan sebelumnya saya di sini Zainuddin. Nah, di sini saya diamanahi oleh manajemen Herbal Moon Network untuk menyampaikan sedikit sekilas tentang yang namanya Selayang Pandang Herbal Moon Network. Jadi, mungkin Bapak Ibu semua sudah bertanya-tanya, mungkin lihat di banner belakang itu besar sekali ya Bapak Ibu. Nah, di atas tertulis Herbal Moon Network. Itu apa sih? Jadi Herbal Moon Network di sini adalah apa namanya unit usaha milik panti asuhan yatim Aisyah daerah Kabupaten Magelang. Di sini unit usaha ini bergerak dalam bidang penyedia produk-produk herbal dan tibun nabawi yang mempunyai tujuan untuk membentuk, mendidik dan melatih anak didik panti menjadi entrepreneur. Dan menjadi pembelajaran praktis non-akademik
sekaligus sebagai unit usaha panti dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang ada di panti. Dari pengertian tadi, Bapak Ibu, perlu kami garis bawahi atau perlu kami tegaskan lagi bahwa Herbal Moon Network, panti asuhan yatim Aisyah Putri daerah Kabupaten Magelang, itu mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu sebagai media pendidikan anak. Jadi di sini nanti anak panti itu akan dikenalkan tentang yang namanya perusahaan itu seperti apa, apa saja struktur-struktur yang harus ada dalam sebuah perusahaan, apa saja komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah perusahaan, sehingga nanti anak panti itu dengan adanya unit usaha panti yang bernama Herbal Moon Network ini, anak panti akan tergugah jiwa entrepreneurnya, tergugah jiwa kewirausahaannya. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu melatih jiwa entrepreneur anak, melatih jiwa untuk menumbuhkan kewirausahaan anak. Kemudian tujuan yang selanjutnya menjadi salah satu sumber pendanaan panti. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti apa keuntungan dari penjualan produk-produk dari Herbal Moon Network itu, nanti keuntungannya selain untuk operasional manajemen Herbal Moon Network, nanti ada alokasi untuk panti dananya itu, yaitu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak panti, ataupun bisa digunakan juga untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ada di panti ini, sehingga nanti proses belajar dan mengajar anak panti ini bisa lebih maksimal, bisa lebih lancar. Kemudian yang selanjutnya perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa sih kita itu kok bergerak di bidang herbal dan tibu nabawi? Hari ini muncul karena kita melihat apa itu namanya, kebutuhan masyarakat akan yang namanya kesehatan itu sangat besar, sangat penting. Yang namanya orang hidup itu kan pasti butuh yang namanya kesehatan, Bapak itu. Ini kan menjadi kebutuhan pokok, menjadi kebutuhan primer. Nah, Herbal Moon Network di sini hadir sebagai solusi untuk menjawab yang namanya kebutuhan masyarakat akan kesehatan tersebut. Di sini kan yang namanya herbal itu bisa menjadi soft terapi, bisa menjadi soft terapi untuk kesehatan. Beda dengan apa namanya yang obat yang berasal dari kimia atau biasa dikenal dengan BKO, bahan kimia obat. Di situ kalau yang namanya bahan kimia obat itu kalau orang minum mungkin sekali minum cespleng gitu ya. Cespleng, minum kemudian ada efeknya mungkin langsung sembuh. Nah, tapi juga ada efek samping buruknya. Kalau menjadi ketergantungan, nah maka akan muncul-muncul penyakit yang lain. Nah, mungkin kita sering dengar ada orang mungkin komplikasi lah. Itu mungkin salah satunya penyebabnya adalah karena makan obat kimia tersebut. Nah, di sini herbal itu insya Allah aman. Jadi monggo kita beralih ke herbal. Nah, karena herbal itu kan dari bahan alami gitu. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Herbal Moon Network Panti Asuhan Yatim Aisyah daerah Kabupaten Magelang ini sudah bekerja sama dengan perusahaan yang besar, perusahaan yang bonafit. Dan lebih penting lagi, kita sebagai orang Islam itu kan yang apa saja yang makan di yang kita makan itu harus halal dan thayyibah, harus halal lagi baik. Nah, di sini Herbal Moon Network nah bekerja sama dengan perusahaan yang besar yang punya produk-produk. Di situ produk-produknya sudah tersertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia. Dan kemudian
perusahaan mitra dari Herbal Moon Network tadi itu sudah mempunyai cabang yang sangat banyak yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Herbal Moon Network Panti Asuhan Yatim Aisyah daerah Kabupaten Magelang itu sudah mempunyai produk sendiri Bapak Ibu. Nah, ini dia produknya Bapak Ibu. Ini produknya berupa tibu nabawi. Berupa madu disebut tibu nabawi. Nah, tadi tibu nabawi itu adalah bahan alami atau herbal, herbal tapi sudah ada sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, namanya madu prima. Nah, kenapa kok diberi nama prima? Nah, jadi sebenarnya prima ini adalah singkatan dari Panti Putri Magelang. Nah, ini diberi nama madu prima. Nah, ini dia. Nah, kemudian Herbal Moon Network itu punya tagline. Nah, tagline-nya yaitu berbunyi membangun mitra untuk bekerja dan berbagi. Jadi Bapak Ibu, kedepannya kita akan mengembangkan Herbal Moon Network ini menjadi entrepreneur center yang kemudian harapannya bisa bekerja sama dengan amal usaha Muhammadiyah lainnya, bekerja sama dengan ortum-ortum Muhammadiyah, bahkan bekerja sama dengan kader-kader Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi yang kami jual produk kami itu yang pertama berupa madu. Nah, madu ini berasal dari kita sendiri, namanya madu prima. Kemudian yang selanjutnya ada herbal teh dan bermacam-macam yang ada di depan saya ini. Nanti kalau mau beli itu pertama bisa langsung datang ke panti atau bisa online nanti. Nah, seperti itu Bapak Ibu, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Zainuddin atas presentasinya mengenai apa itu Herbal Moon Network Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang. Nah, memasuki acara selanjutnya adalah launching Herbal Moon Network Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang oleh beliau Ibu Hajah Nidaul Hasanah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mayidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu al-'adzim. Yang saya hormati Bapak DRS Haji Jumari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Yang saya hormati Ibu Hajah Jawarotun, Ketua Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Kabupaten Magelang. Bapak Yenudin selaku manajemen Herbal Moon Network PAY Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang. Tidak lupa Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mungkit, Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Mungkit. Tidak lupa Bapak Ibu Pengurus Panti Asuhan Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur bahwa pada malam hari ini kita tadi sudah diperkenalkan dengan produk Herbal Moon Network oleh Bapak Zainuddin, yang mana ini merupakan program kewirausahaan untuk panti asuhan, yang panti ini berdiri sejak tahun 83. Namun produk mungkin yang berbeda daripada produk-produk yang pernah kita tawarkan ataupun produk yang sudah kita sajikan di panti ini sejak tahun 83, inilah produk yang amat berbeda, yang mana hampir seluruh masyarakat tadi sampaikan tentu akan menggunakan produk herbal ini.
utamanya madu ini tidak pernah ketinggalan, kita konsumsi setiap hari, khususnya untuk kita semuanya. Dan tadi sudah dikenalkan ada madu prima, jadi Panti Putri Magelang, ya, luar biasa namanya itu. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa Panti Aisyah Yatim Putri Aisyah daerah Kemagelang ini di tahun 2022 ini atau tahun ajaran 2022-2023 ini ada 68 santri mulai dari SD sampai kuliah. Tentu produk yang ditawarkan ataupun produk Herbal Mu Network ini tentu tadi selain untuk KWU ataupun entrepreneur dari santri di PAY, tentu untuk semua kalangan masyarakat. Kita di sini ada Aisyah, kita memiliki cabang 21. Tidak hanya nanti kegiatan di panti ini, tapi produk ini bisa ditawarkan juga untuk seluruh warga Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah tentu Aisyah ya Pak Jum ya. Ya, jadi kalau sudah bicara Muhammadiyah tentu Aisyah. Nanti bisa, karena yang lebih luwes itu biasanya ibu-ibu setiap di kegiatan ini atau ada istilahnya toko berjalan. Jadi ada pertemuan apa di Aisyah, ibu-ibu itu pasti ngasto dengan produknya masing-masing. Nah, nanti bisa ditambahkan juga kalau nanti tadi sampaikan bahwa siapapun boleh membeli di produk Herbal Monetot ini di panti ini. Mungkin Pak Yenudin ya, semacam harus menjadi anggota ya, karena selaku manajemen gitu ya. Apa nanti kita langsung datang ke sini apa namanya untuk membeli gitu ya. Nanti mungkin ini nanti akan disampaikan secara nanti bisa ditawar secara online atau nanti ada brosur-brosur juga. Kami tentu selaku pembina daerah Aisyah Magelang, yang panti ini merupakan satu-satunya panti Putri Aisyah daerah Magelang yang dimiliki, tentu nanti kami akan juga membantu untuk kelancaran dari produk ini. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dengan produk yang di malam ini kita sudah dihadiri oleh Bapak Ibu semuanya, tentu dengan doa Bapak Ibu semuanya, kita selalu mengharap kepada Allah, karena juga kondisi panti yang selama pandemi ya mungkin akan berbeda dengan kondisi sebelum pandemi, dan sekarang mulai endemi, kita mulai untuk istilahnya menggeliat kembali ya, khususnya adalah untuk ekonomi di kita. Maka kita mohon kepada Allah tentu ya fatahu ya rozaku, agar kita dibukakan pintu rezeki, salah satunya adalah lewat produk Herbalmu Network Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kota Magelang. Maka bersama-sama marilah Bapak Ibu semuanya, secara resmi kami selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang meluncurkan Herbalmu Network Panti Asuhan Yatim Aisyah daerah Kota Magelang dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dengan mengharap ridho Allah, semoga apa yang kita usahakan atau yang kita niatkan pada malam hari ini akan diridhoi oleh Allah dan menjadi rizki bagi khususnya adalah Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Nasruminallah wa fathun qarib wa basyirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Hajah Nidaul Hasanah yang telah meluncing Herbalmu Network Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Dr. Randes Jumari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, juga pemirsa yang berbahagia, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Kabupaten Magelang.
menorehkan prestasi yang belum pernah diraih pada periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang mengapresiasi kreasi sinergi antara PHY dengan Herbal Moon Network. Nah, mudah-mudahan ini menjadi titik tolak untuk maju, untuk berkembang, yang bermanfaat tidak hanya bagi santri-santri kita di PAY, tapi juga bermanfaat bagi PAY Putri Aisyah. Ini hanya satu langkah saja, atau ini hanya pemantik saja. Yang paling penting adalah, tadi disampaikan oleh Mas Yainuddin, bagaimana menanamkan jiwa kewirausahaan kepada anak-anak panti. Kalau jiwa kewirausahaan itu telah tumbuh, maka tidak akan takut hidup di zaman yang bagaimanapun. Segala kesulitan itu akan mudah diatasi. Kalau jiwa kewirausahaan itu telah dimiliki. Maka sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita mulai pada malam ini itu akan terus berjalan, terus bergerak, tidak pernah berhenti. Sebab berhenti di tengah jalan berarti mematikan masa depan gitu. Nah, oleh karena itu kepada manajemen saya berharap betul malam ini dimulai untuk tidak pernah berhenti. Kalau Anda berhenti di tengah jalan berarti memutus harapan masa depan kita. Nah, kemudian yang kedua, tentu saya mengajak kepada khususnya keluarga besar Muhammadiyah dan pemirsa dimanapun berada untuk ikut membantu bersinergi dengan Herbal Network ini sehingga bisa berkontribusi, bisa ikut memberi manfaat bagi Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Kabupaten Magelang. Insya Allah menjadi berkah bagi kita sekalian kalau kita ikut terlibat. Kalau tidak terlibat membeli, ya terlibat memasarkan gitu. Nah, sehingga jaringan kita akan semakin luas. Selamat untuk Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Kabupaten Magelang. Terus maju, berkembang, mencerahkan, dan bermanfaat bagi umat. Bilahi taufik wal hidayah, nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Jumari yang telah memberikan sambutannya kepada kita. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Jauharatun selaku Ketua Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Daerah Kabupaten Magelang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana ya Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Maulana innaka tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa wafiqna ila tariqi mustaqim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Wa'fi lana dhunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramirrahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim hamidum majid. Al-mawfil muslimin al-muslimat wal mu'minun wal mu'minat al-ahibat innaka sami'un qorib mujabat. Rabbana ighfir lana wali walidaina marhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wali ikhwana yasbaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmi syai'un fil adai wala fi sama' wa sami'ul alim. Allah ini ala zikrika wa husni ibadatik. Allah ja'al khaira umurina akhirahu
wa akhir amalina khawatahu wa khair ayami al-qawqafi subhanallah mil al-mizan pabalang ilmi ong tari subhanal arsi ya hayu ya qayyum birahmati astagis la ilaha illallah hamil barim alhamdulillahi rabbil alamin lari antas subhanaka inni kunal zalimin lari antas subhanaka inni kunal zalimin la inna subhanaka zalimin alma inni as'aluka khairul hadhal ya fathaha wa nasruha wa nuruha babil kata ahdaha wa insari maafi wa insari ba'daha Rabbi auzi'ni an askura nikmata lati anta alaya wa ala walita al-mala sholat dohu aslih li fi zudati ini tebetul iklimin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrota ayun wa ja'umlaqina imama Rabbana latuzia kulubana Bata'id hadaitana wa hablana miladun karohma innaka antal wahhab Rabbana atina fi dunya hasanah ma fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Rabbi ighfir warham wa anta rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada beliau Ibu Hajah Jauharatun selaku Ketua Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Daerah Kabupaten Magelang yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Akhirnya tidak terasa kita telah sampai kepada penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Jumari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibunda Nidaul Hasanah selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Magelang. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Ustadz Zainuddin selaku Manajemen Herbal Moon Network. Terima kasih kami ucapkan kepada Hajah Jauharatun selaku Ketua Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Daerah Kabupaten Magelang. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Sekian acara launching Herbal Moon Network Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Kabupaten Magelang. Semoga kedepannya akan sukses selalu dunia akhirat. Amin. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.